بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ومحبتنا للمصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن الله يجمعنا به في الآخرة وفي الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم جملنا بالعلم، زينا بالحلم والتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Itu seperti saya tadi bilang, saya harus kita itu kemarin kita sudah selesai waktu Rasulullah SAW kembali ke ibunya di Makkah, kembali yang kedua, karena yang pertama itu umurnya masih 2 tahun, yang kedua beda di antara ulama. Setelah buka dada atau membela dadanya, ada yang bilang 2 tambah berapa bulan, ada yang bilang 3, ada yang 4, ada yang bilang 5. Tapi hasilnya umurnya masih kecil, yang buka dadanya masih 6 tahun atau 4 tahun atau 5 atau 2 atau 3, kalau kita bilang masih kecil. Bagaimana ini kasih berapa di sini, kita belajar berapa cerita-cerita waktu dia masih di sana. Kita tahu seperti biasa, tidak mungkin ibunya yang gantung selalu. Pasti ada waktu ibunya keluar, ada yang bantu ibu Halimah atau tidak. Nah, itu kita kemarin belajar Halimah punya anak, ada satu namanya Syaimah. Syaimah ini salah satu orang yang bantu adiknya dari susu atau dari susu itu tadi. Karena dia sudah besar, seperti kita di hidup kita, anak yang besar pasti bantu ibunya. Kalau ibunya keluar atau ke sana atau sibuk atau lagi, pasti dia main-main sama anaknya. Juga mainan itu, mainan anak biasa ada seperti bahasa Indonesia. Saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia, enggak tahu. Kalau ada yang faham maksud saya boleh tulis. Itu kalau ibu-ibu sama anak kecil, dia bagaimana bercanda sama dia. Kamu lapar, mau pergi, mau ini, ya. Ini namanya apa bahasa Inggris? Boleh tulis. Biar cepat, biar waktunya tidak. Itu kakaknya yang namanya Syaimah. Itu biasa dia main sama Nabi Muhammad waktu masih kecil. Sampai dia kasih di dalam satu hari, ibunya cari momong, kan? Boleh bilang momong, tapi mungkin namanya apa dalam bahasa resmi, Allahu a'lam. Okay. Sama. Tapi biasa dia kasih seperti kayak bicara sama orang yang besar. Ini kecil, tidak faham, masih 2 tahun, 3 tahun. Tapi dia kasih seperti kondisi hidupnya. Kamu lagi lapar. Ya, ini. Ya, ini. Di dalam satu hari cerita ini, ibunya setelah balik dari Makkah, dia masuk. Atau satu hari dia lagi sibuk, tidak perhatian. Nabi ini Muhammad di mana? Dia cari-cari ketemu sama kakaknya itu yang namanya Asy-Syaimah. Namanya Asy-Syaimah. Wa kanat tahduru ma'a ummuha. Dia gendong Nabi Muhammad SAW. Walidhalika tud'a umman Nabi aydan. Ada yang bilang ini ibu Nabi. Asy-Syaimah sudah besar waktu itu. Sudah nikah atau enggak? Belum. Tapi mereka bilang ini ibu Nabi juga. Okay. Wa kanat turaqisuhu. Turaqisuhu itu waktu kita ambil anak main-main. Tapi karena Arab fasih, bahasanya kasih syair. Syairnya apa? Hada akhi li lam talidhu ummi. Ini saudaraku atau adikku bukan dari ibuku. Apa bahasa Indonesia bilang? Saudara tiri. Tiri. Walaysa min nasli abi wa ammi. Ini bukan dari keluargaku. Fa anmihi Allahumma fi man tanmi. Ya Allah, menjaga adikku ini sampai dia jadi besar.
يعني هذا أخنا، هذا أخي اللي لم تلده أمي وليس من نسلي أب وعمي، فأنه اللهم في من تمي. Ini seperti lagu-lagu untuk anak kecil. Juga dia sering baca ini atau kasih. Ya Rabbana ibqi lana Muhammad. Wahai Tuhan kita, apa panjangkan umur Nabi apa Muhammad, belum mereka belum tahu Nabi Muhammad. Hatta arahu yafi'an wa amrada. Ayo jaga atau lindungi anak ini Muhammad sampai dia jadi besar, sampai saya lihat dia anak besar juga sebelum keluar bahasa Indonesia namanya apa? Junggut. Itu dalam bahasa Arab namanya amrad. Amrad itu yang sebelum keluar ini masih muda. Hampir hampir kita di orang Arab hampir di antara sebelum 15 tahun. Sebelum 15 tahun itu kumisnya belum keluar, rambut ini belum keluar, itu namanya amrad. Biasa al-amrad itu yang kadang-kadang ganteng sekali sampai mirip perempuan karena tidak ada rambut ini mereka bilang oh ini mirip perempuan. Kadang-kadang ada beberapa orang sebelum dia keluar kumis sebelum itu ada yang pikir ini perempuan. Itu dalam bahasa Arab namanya amrad. Amrad. Hukumnya juga hukum lihat ke orang tersebut dari laki-laki itu haram juga. Kalau dia lihat ini laki-laki sama, tapi kalau dia lihat dalam kondisi syahwat atau pikiran syahwat seperti perempuan itu haram. Haram seperti perempuan tidak boleh lihat, harus kamu tidak lihat. Ini hukum untuk laki-laki. Perempuan sudah sama setiap laki-laki tidak boleh. Thumma arahum sayyidan musawwada. Ya, lagi main sama anak. Thumma arahum. Sampai saya lihat adik saya ini jadi berapa teman atau jadi apa membimbing kaum kaumnya. Wakbit a'adihi ma'an wal husada. Orang-orang yang hasud, ya Allah mudah-mudahan ya, semoga Allah lindungi anak atau saudaraku dari orang yang hasud dan musuh. Atau jauh orang hasud atau musuh dari Muhammad. Wa atihi izzan yadumu abada. Ya Allah kasih kerajaan itu yang izzan. Izzan itu berhormat selalu. Ini lihat Nabi Muhammad SAW paling mulia di dunia ini. Di antara orang Muslim itu Nabi Muhammad. Itu bisa masuk di doa adik. قال الأزدي ما أحسن ما أجاب الله بدعائها فقالت حليمة في هذا الحر أي في ينبغي أن يكون الخروج والوقوف في هذا الحر فقالت أخته يا أمه وجد أخي حرا dia bilang waktu dia lagi main sama kakaknya Syaimah itu Nabi Muhammad masih kecil main sama dia di tempat yang tidak ada pohon panas. Ibunya bilang, wah kenapa kamu duduk sama adikmu di sini, tempat yang panas. Bilang sama dia, bu, saya tadi lihat ini adik saya, dia duduk di situ, ada bahasa Indonesia namanya awan. Ada awan, kalau dia lari, dia ikut dia, kanan-kiri. Berarti tidak kena matahari. Di situ panas, yang sudah pernah umrah, tahu bagaimana panas di situ, di Makkah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Hatta idza intaha ila hadzal mawdi', sampai dia duduk di sini saya duduk sama dia. Faja'alat taqul haqqan ya bunayya, qalat iya wallah. Ini benar. Kamu lihat seperti ini dia bilang sama dia, benar Bu. Saya lihat. Faja'alat taqul a'udzu billahi min syarri ma nahdhar. Dilindungi Allah taala dari yang kita takut. Karena ini pikiran mereka ini jin ini apa seperti macam seperti itu yang mereka tidak suka. Kenapa ini orangnya bisa tutup? Dia belum belum ada pikir ini bisa jadi nabi. Ini cerita-cerita yang kemarin dari dia dengar dari ibunya yang terjadi di itu dia lihat lihat ini orang berkah orang baik tapi tidak ada pikiran ini bisa jadi nabi. Ya, kenapa tidak ada pikir? Karena bukan seperti ahli Alkitab.
Ini orang musyrik di Makkah itu namanya orang musyrik agama Ibrahim. Bukan seperti ahli kitab. Ahli Alkitab mereka tahu alamatnya. Dia kapan lahir, tanda lahirnya apa, jalannya pergi ke mana, duduk di mana, apa namanya ini tamannya, kapan keluar, kapan mati, pergi apa lahir di mana, mati di mana, itu mereka sudah tahu. Sampai sifat wajahnya, matanya, rambutnya, badannya, lari apa jalannya, mereka sudah faham pas. Sampai sampai ada Abdullah bin bin Salam di tafsir ayat Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anaknya. Sampai ada satu orang ahli Alkitab bilang, saya kenal Nabi Muhammad dan yakin lebih dari anak saya. Mereka bilang, kaget. Kenapa kamu bilang seperti itu? Ya, ini sifat Nabi Muhammad Allah Ta'ala yang sebut. Sifatnya, matanya, rambutnya, badannya, wajahnya, semuanya sifatnya. Sampai kalau saya ketemu langsung bisa lihat. Oh, ini yang Allah Ta'ala. Ini kalau kita contoh, di zaman sekarang kita bilang sama kamu, kalau tidak ada ini sosial media datang, kita kasih sifat ada satu orang alim di Jakarta, dikasih tempat ya, di ada kalau kamu ketemu sama dia, dia pakai imamah ini, pakai ini, pakai ini, langsung kamu ketemu, oh ini yang fulan sudah sebut namanya, karena kasih sifat jenggotnya merah atau hitam, ada berapa bulu atau kasih sifat sampai kamu sudah hafal bisa. Itu ahli Alkitab ada sifat Nabi sampai seperti itu, sampai mereka faham benar ini Nabi Muhammad benar. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, saya takut istri saya pergi. Mungkin maksudnya waktu itu masih kafir. Dia bilang, saya takut istri saya pergi ke zina atau kemana. Bilang, ini anak saya. Tapi Nabi Muhammad yakin itu yang Allah Ta'ala kasih atau sebut namanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي كلام بعضهم أن حليمة رضي الله عنه في بعض الأوقات رأت الغمامة تظله إذا وقف وقف هذا برب أبو قصيرة mereka bilang حليمة dia sendiri juga lihat awan itu atas Nabi Muhammad SAW biar tidak kena matahari. Oke. ورأت ووضعت عليه حليمة رضي الله عنه بعد تزوجه بخديجة. Ini sekarang cerita yang kita mau kasih tahu. Halimah datang ke zaman di ke tempat Nabi setelah dia setelah Nabi jadi besar atau tidak? Ya, ini cerita yang pertama. Kapan? Itu ada yang bilang waktu Nabi Muhammad SAW nikah sama Khadijah, Sayyidatina Khadijah, dia datang. Datang terus kasih tahu tempat kita lagi gini, kita susah hidup, kasih tahu aja. Nabi kenal atau tidak? Ya pasti kenal. Khadijah kasih atau tidak? Ya kasih apa? Kasih 20 ekor kambing. Kasih berapa? Berapa apa itu? Unta. Ini Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain bilang 40 ekor kambing. Juga satu unta. Wa fadat alaihi yawma Hunain. Itu di zaman apa Khadijah? Nabi sudah jadi Nabi atau belum? Belum. Waktu dia datang, belum. Tapi ada riwayat lain juga, dia datang di setelah perang Hunain. Hunain itu kapan itu? Setelah Fatih Makkah. Setelah Fatih Makkah, yang di tahun yang terakhir umur Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah lihat, dia sudah tua, karena Nabi sudah umurnya
25. Waktu itu maaf 50, 62, 60. Waktu dia itu kira-kira kita tahu perempuan bisa mengusi juga bisa itu umurnya sampai berapa? Sampai 40, 50, lebih itu tidak mungkin. Kalau kita bilang waktu Nabi di rumahnya umurnya 30, dia masih 30. Berarti umurnya hampir 90 ya kan. Mungkin kurang lebih. Tidak ada yang kasih umurnya pas, tapi itu kurang lebih. La ilaha illallah. Wa fi riwayatin yawma Hunain. Ada riwayat di hari Hunain, waktu berang Hunain, mereka bawa sabi. Sabu itu harta yang ambil setelah berang. Ada manusia, ada harta, ada hayawan, itu binata-binata seperti kambing, unta, itu di setelah berang mereka bawa. Oke, perempuan juga. Tapi dia di setelah itu datang dia sendiri. Rasulullah ingat, ini ibunya. Walau waktu itu masih 2 tahun, 3 tahun, tapi Rasulullah bisa ingat. Fabasata laha ridau. Ridau itu sorbannya yang ditaruh di sini, dia kasih biar duduk atasnya langsung. Itu mengagungkan ibunya. Fabasata laha ridau. Fajalasat alaihi. Dia juga duduk. Tidak bilang, wah ya Rasulullah enggak, tidak mungkin, enggak, dia duduk. Wa fi riwayatin qadimat ma'a zawjiha wa waladiha. Ada riwayat, itu ibunya Halimah datang sama suaminya dan anaknya. Fabasata lahum ridahu fi riwayatin wa ajlasahum ala thawbihi. Ini bajunya yang khusus, taruh di bawah mereka. Thumma ja'at Abu Bakrin fa basata. Ada riwayat di kitab Asy-Syifa bil Qadhi Iyad, dia bilang juga dia panjang umur sampai datang di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia kasih Sayyidina Abu Bakar, kasih sorban juga. Berhormat karena dia ingat waktu Nabi, waktu dia datang zaman Nabi, oh ini ibu Nabi, Rasulullah kasih bajunya atau surbannya atau namanya apa bahasan terus mungkin surbannya mungkin dia kasih taruh ayo duduk ini ibu Nabi juga Al-Qadhi Iyad bilang juga sampai dia datang di umur selendang namanya Ida Rida selendang namanya Rida biasa orang Andalusia taruh di sini dari kanan ke kiri selendang. Bila Arabi namanya Rida. Juga taruh. Oke. Sayyidina datang di zaman Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar tadi kasih selendang juga. Biar dia duduk. Ini semuanya bicara sirah. Zaman sejarah. Qala fi sirah al-Halabiyyah. Ada buku namanya Surah Al-Halabiyyah. Naqlan an Ibn al-Athir. Ini orang yang tulis sejarah. Dia bilang Halimah itu umurnya panjang. Allah Ta'ala kasih bahasa Indonesia bilang apa? Bonus. Setelah 60-70 itu bonus ya kan? Allah Ta'ala kasih untuk Sayyidatna Halimah panjang. Tawilan. Fakat ta'amara tawilan. وأنا بالطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعران بعد رجعه من حنين والطائف. Itu setelah berang Hunain. Ini siapa itu? Abu Tufail. Dia bilang saya melihat Rasulullah SAW lagi bagi-bagi daging untuk orang yang miskin. Wa ana ghulamun syab. Saya masih muda. Fa aqbalat imra'atun. Ada perempuan datang. Ini kasih cerita, ini cerita semuanya. Fara'aha falamma ra'aha Rasulullah SAW basata laha rida. Itu perempuan waktu dia datang, Rasulullah lihat kasih apa selendang tadi. Oke. Faqila man hadhi? Ada yang tanya, ini kenapa? Kenapa Rasulullah sampai kasih selendangnya sendiri? Dia biasa kalau mengagungkan ayo silakan duduk ya. Tapi ini sampai kasih selendang. Kenapa? Ini siapa? Faqila ummuhu allati arda'athu. Ini ibunya yang mengusui ya kan. Wa fi riwayatin ista'dhanat imra'a 'ala an-nabi qad kanat turdi'u lamma dakhalat 'alayhi qala ummi. Ada riwayat lain bilang ada perempuan datang
Kepada Nabi, dia minta masuk. Dia bilang sama mereka, karena mereka tidak kenal Halimah. Sahabat semuanya tidak ada yang kenal. Mereka bilang, ada perempuan bilang dia menusimu. Apa bahasa yang dirusi? Arda'atka. Apa makna arda'atka ya Aida, Bu Aida? Menusui. Menyusui. Menusui. Menusuimu, wahai Rasulullah. Dia bilang, ayo masukin. Boleh masuk. Setelah masuk, Rasulullah bilang, ibuku, 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 umi, umi, umi. Ya, kasih selendang. Faqa'adat ta'alai. La ilaha illallah. Qala Ibn Hajar. Ibn Hajar berkata, min sa'adat Halimah taufiqaha lil Islam. Hiya wa zawjiha wa banuha. Itu salah sebagi atau apa? Bagi saat bahagia Sayyidina Halimah atau beruntung Sayyidina Halimah, dia bisa masuk Islam. Ada yang bilang enggak, dia tidak masuk agama Islam. Ya, bal aslamat wa hajarat, sampai ada beberapa ulama tulis buku tentang masalah ini. Terus Syekh ini masuk Islam atau tidak? Ada urusan sama kita apa? Gak ada urusan sama iman kita. Ya betul, tidak ada urusan. Tapi kamu juga jangan, harus kamu apa namanya ini, jaga lidahmu. Jangan kamu bilang, wah ini ahli neraka, ini kasih atau bantuan Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wala saufa ya'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala kasihmu atau berimu karunia sampai kamu ridha. Wala saufa ya'tika rabbuka fatarda. Jawaban Nabi kira-kira apa? Dia bilang, saya tidak ridha ada satu orang dari umatku masuk neraka. Apalagi ini mereka yang mengusui, jaga Nabi dari waktu kecil. Bahasa Arab kita bilang, darahnya sudah campur sama darah Nabi Muhammad SAW dari susu. Ini ibunya, kita bisa bilang, kita bisa ganggu, kita bisa bilang kasih kata-kata yang tidak bagus untuk ini ganggu Nabi atau tidak? Ya jangan, jangan. Itu yang kita harus. Ini urusan Allah Ta'ala, ini ahli surga atau ahli neraka? Ya betul, tapi jangan kamu sampai sebut, wah ini fulana, ini ibu Nabi, tapi masuk neraka. Waduh ya Allah, kamu orang keras. Ini kalau kita kenal orang aja. Kenal orang yang akhlaknya baik, yang sifatnya baik, bagus, tapi dia na'udzubillah wafat di su'ul khatimah, kita sedih. Kita kenal, kenal aja. Apalagi saudara kita, apalagi ibu keluarga kita, kalau dia na'udzubillah di dalam kondisi su'ul khatimah, wafatnya dalam kondisi su'ul khatimah, kita sedih. Bagaimana kalau setiap kali kamu, wah, Syekh, ini fulan ayahku, ayahmu atau adikmu ini kemarin dia meninggal di dalam kondisi su'ul khatimah. Saya sedih tadi. Ini Rasulullah juga. Jangan, itu masalah. Tapi di dalam ini hadis yang tadi saya baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Waktu dia datang kasih ridaknya itu selendang itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya dia masuk Islam. Benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal aslamat wa hajarat wa tuwfiyat fil Madinah. Bal aslamat. Silakan Bu. Bal aslamat wa hajarat wa tuwfiyat bil Madinah wa dufinat bil Baqi'. Juga makamnya atau kabarnya masih ada sampai sekarang. Ini kabar Halimah, Sayyidah Halimah ada di Makkah. وفي السيرة الحلبية أن ابنتها الشيماء وأخت النبي من الرضاء كانت في السبي يوم حنين. هذا بوكو لاين بيلان في بوكو السلبي السيرة الحلبية juga kasih tahu. Itu kakaknya yang tadi perempuan yang dia juga bisa gendong Nabi atau bantu ibunya, dia di dalam sabi. Ibunya Halimah tidak karena tua. Akhlak berani antara di Rasulullah suruh orang sahabat kalau ada yang tua, perempuan atau laki-laki, jangan kamu pegang atau ganggu. Jangan kamu ganggu ini yang tua. Ini namanya siapa tadi?
Asyaima ada yang bilang dia mereka bawa di dalam sabi. Sabi itu perempuan. Perempuan yang mereka ambil setelah berat dari tempat orang kafir. Kapan itu? Kalau dia tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, tidak kasih, tidak bayar jizyah, itu mereka bawa. Bawa ke mana? Bawa ke rumah, ke raja yang atau seperti itu Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Umar, Uthman, Khalifah Rasulullah atau Amirul Mukminin. Kanat fi sabi. Falamma akhadha al-muslimun, sampai mereka waktu mereka ambil, dia bilang, aku saudara tamanmu. Mereka faham, wah ini saudara Nabi. Bahwa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia datang, ya cerita-cerita kecil ya kan. Waktu dia datang, mereka bawa ke Nabi, wahai Rasulullah, ada perempuan bilang dia saudaramu dari susu, dari apa waktu menyusui sama dengan Khadijah. Biji mana itu? Dia bilang bawa ke sini. Dia masuk, bilang sama dia, saya saudaraku, saudaramu. Ini Asyaima. Itu seperti kita tadi bilang, waktu Nabi masih kecil. Mungkin lupa juga perempuan mungkin berubah biasa ya kan. Dia Rasulullah bilang sama dia, ada tanda biar saya ingat. Bilang sama dia, ya satu hari saya lagi bahasa Andalusia apa bawa tapi dari bukan gendong dari depan dari belakang namanya apa bahasa Andalusia, ayo Bu Aida. Iya digendong saya dari belakang, tapi dari belakang ya kan. Iya. Yang pegang pakai tangan di bawahnya ya kan? Iya gendong sih. Tapi tetap sama gendong. Ya walhasil artinya sama ya, orang Indonesia bagus tidak siapa. Farq. Dia bilang sama dia, saya satu hari gendong sama kamu, kamu marah gigit saya di sini. Sampai tandanya masih ada sampai sekarang. Alat azatan azab taniha fi zahri wa ana mutawarrikatuka. Azab dia gigit, tapi bekasnya sudah tidak ada. Rasulullah ingat, oh ya, Rasulullah langsung ingat, oh ya, benar jadi seperti itu. Faqamalah. Setelah dia kasih tanda seperti itu, dia berdiri kasih ridaknya seperti ibunya tadi. Kasih apa? Selendang. فقام لها وبسط لها رداءه واجلسها عليه ودمعت عيناه كالورع ما تدري نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa keluar air mata? Karena tadi kita bilang dia doain sampai dia jadi bisa membimbing orang kufar Quraisy atau mereka di situ sampai jadi orang besar. Juga ingat waktu zaman kecil itu rahmah. Juga kasih sayang karena dia jadi belum masuk Islam. Waktu itu mereka kenapa ambil, kita tadi bilang kenapa mereka ambil perempuan atau anak atau harta karena mereka belum masuk Islam. Tapi di dalam riwayat di ini bisa sampai dia masuk agama Islam. Qala Ibnu Abdul Barr fil Isti'ab, Halim As-Sa'diyah ummu Nabi min ar-Radha ja'at ilaihi yawm Hunain. Itu yang jelasnya. Faqama laha wasata laha rida'uhu fajalasat 'alaihi. Wa rawat anhu wa rawa 'anha Abdullah bin Ja'far. Dia riwayat beberapa hadis Halim As-Sa'diyah anin Nabi dan Rasul dan rawa 'anha Abdullah bin Ja'far. Ada satu orang namanya Abdullah bin Ja'far, dia di riwayat atau ambil hadis dari dia. Qala Hudzafah ukhtu an-nabi min ar-ridha' yuqal laha Syaima. Ukhtu ini tambahan jelas tadi. Ukhtu nabi min ar-ridha' saudaranya dari menyusui itu Syaima. Agharat khailun berarti mereka orang beran di orang taman Rasulullah pergi beran di tempat ambil. Setelah dia nikah ya kan. Dia tidak ada di tempat yang Rasulullah tinggal waktu kecil, tapi di tempat lain karena sudah dia nikah ke tempat lain. Mereka ambil tidak tahu. Fa'akhaduha fi man akhadha min as-sabi ila hadith. Waqad alaf al-hafidh maghlatai ta'lifan fi islam haditha halim.
ada buku khusus Islam Halimah radhiyallahu anha, sejarah-sejarah Halimah aja, dari hadis, agamanya, bagaimana hidupnya, dia nikah sama siapa, tinggal di mana, si buku khusus Halimah. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بالحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. Ini pelajaran hari ini, kita masih asyik mau, tapi kita enggak mau campur karena setelah ini cerita ini yang kita bahas dulu, saya bilang apa, tenang hati, ini wafat Nabi, kita enggak mau campur senang sama sedih. Karena cerita atau bab yang berikutnya wafat ibunya setelah Rasulullah balik dari situ berapa tahun ibunya meninggal, itu kita belajar insyaallah di minggu depan. Kalau kita hidup sehat insyaallah, setelah ada yang bilang setelah 4 tahun, ada yang bilang setelah 5 tahun, ada yang bilang juga 6. Ada yang bilang nam. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal muhibbina lahu wal muttabi'ina li sunnatih innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaihi. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang mau tanya silakan. Bu Asmida, kemarin Bu Asmida hadir tapi tidak tanya.